Malaysia sekarang ada pencapaiannya. Ada yang bangga dengan Malaysia. Tetapi kita boleh jadi jauh lebih baik dari sekarang. Dan selepas 50 tahun dalam sistem pentadbiran dan satu kerajaan yang sama, kita mula ada banyak masalah yang sekarang ini menyusahkan rakyat. Masalah ekonomi sampai sekarang tidak ada jalan penyelesaian. Kerajaan sebut macam-macam. Tiap-tiap tahun kita dengar angka-angka baru. Tetapi dia tidak mengubah keadaan rakyat kebanyakan. Beza yang paling penting antara dasar-dasarnya antara Barisan Nasional dengan Pakatan Rakyat ialah rekod kita, azam kita dan juga jalan kita untuk membanteras rasuah dan penyelewengan. Kerana kalau kita berjaya jimatkan penyelewengan dan rasuah yang berlaku dalam kerajaan, dalam pimpinan Barisan Nasional, jumlahnya itu cukup besar dan jumlah ini yang kita boleh peruntukkan untuk laksanakan pelbagai program, contohnya untuk kurangkan harga barang, untuk kita turunkan harga minyak, untuk kita batalkan tol, untuk kita batalkan hutang pelajar, untuk kita turunkan harga kereta, untuk kita beri pendidikan percuma. Ada cara, banyak cara yang saudara-saudari orang ramai boleh menyumbang, terutamanya melalui demirakyat.my. Sudah tentu kita perlukan sumbangan kewangan. Sumbangan kewangan ini selari dengan cara dalam Pakatan Rakyat yang berbeza. Kalau Barisan Nasional, mereka ambil rasuah. Mereka bergantung kepada 4-5 kroni yang besar. Kita perlukan bantuan daripada setiap rakyat Malaysia. Dan setiap RM1, RM10, RM50 yang disumbangkan melalui demirakyat.my mempunyai makna yang jauh lebih besar. Kalau kita mahu masa depan yang lebih baik, tanggungjawab itu dalam tangan kita untuk tuntut dan untuk bawa perubahan. So, the future is everyone's and we have to make sure that kita contribute kepada perjuangan yang dibawa oleh keadilan melalui demi rakyat ini supaya kita boleh ada masa depan yang lebih baik.